الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت يا حي يا قيوم تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الاخلاص في النيه والقول والعمل ونعوذ بك من حال اهل النار امين Saudara-saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan melanjutkan bedah buku kita. Kita mulai dari bab delapan ini, walaupun minggu lalu sudah dibahas sedikit, kita ulang tidak mengapa dengan ringkas, insya Allah dan bab 8 ini sangat panjang. Mungkin kita habiskan dalam satu majlis dalam kesempatan ini insyaAllah. Berisi kutipan dari perkataan para ulama dari masa ke masa dimulai dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kalangan tabi'in dan kemudian tabi'it tabi'in dalam menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Satu perkataan Al Imam Ali ibn Abi Talib ini dapat dijumpai dalam banyak karya, salah satunya dalam Al Farqubain Al Firq karya Al Imam Abu Mansur Al Baghdadi mengatakan kana Allah wala makana wa huwa ala ma alayhi kana Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat dan setelah menciptakan tempat Allah tidak berubah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tetap pada sifatnya semula ada tanpa tempat juga berkata innallaha khalaqal arsy izharan liqudratih wa lam yattakhizhu makanan li Allah menciptakan arsy untuk menampakkan tanda kekuasaannya bukan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya. karena itu tidak boleh dikatakan Allah bersemayam atau bertempat di atas arsh. atau dikatakan bertempat di langit Allah yang menciptakan arsh dan langit Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Dua, Al Imam As Sajjad Zainul Abidin Ali bin Al Husain ibn Ali ibn Abi Talib cicitnya Ali bin Abi Talib atau cucunya, cucunya Ali bin Abi Talib dan cicitnya Rasulullah, putranya Imam Al Husain. Digelari dengan alimah musajjad. Atau digelar dengan Ali Zainal Abidin. Atau populer dengan nama itu. Merupakan ulama besar. Terkemuka. Beliau mengatakan, Antallahu Allahul la yahwika makan. Engkau ya Allah tidak diliputi oleh tempat. Artinya Allah ada tanpa tempat. Tanpa arah. empat al-imam Ja'far al-Sadiq Ibn Muhammad al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin nah ini cicit-cicitnya ke bawah al-imam Ja'far al-Sadiq ini ulama besar bahkan apa namanya telah mencapai derajat mujtahide mujtahid mutlak قتران داري الإمام محمد الباقير قتران دري علي زين العابدين بركة من زعم, من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرق إذ لو كان على شيء لكان محمولا ولو كان في شيء لكان محصورا ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا Ini dikutip pernyataan beliau ini oleh Al-Imamul Al Kusyairi dalam Arrisalah Al Al-Kusyairiyah. Ini kitab populer dan banyak di pasaran, silakan dicek di sana. Perkataan Al-Imam Ja'far As-Sadiq Al menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak boleh dikatakan Allah di atas sesuatu, atau di dalam sesuatu, atau dari sesuatu. Karena jika Allah di atas sesuatu, maka berarti Allah diangkat. Jika Allah di dalam sesuatu, maka berarti Allah dibatasi oleh tempat dan arah, memiliki bentuk dan ukuran. Dan jika berasal dari sesuatu, maka berarti Allah baru. محدثا اي مخلوقا لا كان محدثا تنتظم المستحيل دميكانيتو لالو لما بريكوديا الامام المجتهد ابو حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي بركاته والله تعالى يرى في الاخره ويراه المؤمنون وهم في الجنه باعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كميه ولا <مَصَّافًا> Ini adalah penegasan. Nah, silakan dibaca terjemahannya. Dari Al Imam Abu Hanifah bahwa Allah ada tanpa tempat. Bahwa orang mukmin di surga melihat Allah, orang-orang mukminnya di surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam surga atau di luar surga, Allah tidak dikatakan baginya di dalam atau di luar. Tidak dikatakan baginya di satu arah atau di semua arah. Tidak dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan di hadapan mereka, di atas mereka. Tidak. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan nah yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ Tanpa jarak bila tashbihin wala kammiyyah. tanpa ada keserupaan tanpa bentuk. Nah, jadi penduduk surganya dalam surga adapun Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar surga. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah eh, pernyataannya itu tadi dalam kitab uh, al Akbar. Lalu dalam karya beliau lainnya berjudul Al-Wasiyah juga beliau mengatakan Allah ada tanpa tempat, tempat. Beliau berkata, "Wa liqa Allah Ta'ala li ahli jannati bila wa la jihatin." itu hak. Wa liqa Allah artinya ru'yatullah, melihat Allah. Nah, sebutkan bila kaif artinya bukan dengan sifat benda. Tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa tempat, tanpa arah. Itu makna bila kaif. Wala tashbihin dan tanpa keserupaan. Wala jihatin dan tanpa arah. Nah, kemudian ada banyak pernyataan Imam Abu Hanifah lainnya. Dikutip dalam kitab yang sama atau dalam karya lainnya. Dari karya-karya beliau silahkan dibaca. Nah ini juga faedah eh, penting, catatan yang sangat penting untuk difahami dan dibaca eh, baca juga disebarkan terkait dengan eh, perkataan Imam Abu Hanifah yang sering dipelintir, direduksi, disalahpahami oleh orang-orang wahabi di zaman sekarang yaitu ketika Imam Abu Hanifah berkata man qala la arifu rabbi huwa amfil ardi, taqad siapa orang yang eh, berkata aku tidak tahu apakah Allah bertempat di langit atau bertempat di bumi maka ini orang dihukumi kafir oleh orang Wahabi, pernyataan Imam Abu Hanifah ini diselewengkan kata mereka ini bukti bahwa jelas Allah bertempat di langit. Nauzubillah. Merusak mereka itu. Merusak. Dan ada banyak bahkan para ulama yang dirusak oleh orang-orang Wahabi kaum musyabbihah mujassimah. Termasuk Imam Abu Hanifah ini pernyataan sering diselawengkan. Padahal Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan saya tidak tahu Allah bertempat di langit atau di bumi oleh karena ini orang menetapkan tempat bagi Allah. Hanya saja dia mengatakan tempatnya tidak tahu apa di langit apa di bumi. Imam Abu Hanifah menghukumi kafir oleh karena orang tersebut berkeyakinan Allah bertempat. Bukan justru sebaliknya untuk menetapkan Allah bertempat. Ngaco itu. Orang-orang wahabi itu. Ngawur, ngaco, keblinger. Alhamdulillah. Apa buktinya? Buktinya eh, apa yang dinyatakan oleh Al Imam Al Aziz Ibn Abdul Salam dalam kitabnya Harlul Rumuz berkata, "Lainnya ada al-Qaul yuhimu anna lil haq makanan, wa man tawham anna lil haq makanan, Karena perkataan orang tersebut memberikan prasangka bahwa Allah memiliki tempat. Hanya saja dia mengatakan saya tidak tahu tempatnya apa di langit atau di bumi. Wa man tawahama anna lil haqqi makanan fa huwa Dan siapa orang yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat dan arah, maka dia disebut musyabbih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Bukan orang muslim. Menyalahi Al-Quran, menyelahi hadis-hadis Rasulullah. Bukan berakidah dengan akidah tauhid tapi akidahnya akidah tu tashbih wa tajsim. Rasulullah tidak pernah mengajarkan akidah itu. Akidah sesat. Akidah tashbih dan tajsim itu. Menetapkan tempat bagi Allah adalah juga berarti menetapkan bentuk dan ukuran baginya. Na'udzubillah. Al Imam Asy-Syafi'i. Minggu yang lalu sudah kita kutip ini perkataan beliau dalam menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena tempat dan arah ciptaan Allah dan Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Seperti dikutip dalam uh, Sadatil Muttaqin. Perkataan Imam Syafi'i tersebut. على الإمام الحافظ محمد مرتب الزبيدي شرح كتاب إحياء اتحاب السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لميكيا نقول داري برنياتان الإمام المجتهد أبو عبد الله أحمد بن حنبل مريد الإمام الشافعي جوكا من الله أداة فتم فتن Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i berkeyakinan tanzih, mentuhidkan Allah dari mensucikan Allah dari tempat dan arah, ya mesti muridnya pun begitu. Imam Ahmad dalam hal ini. Nah, maka kalau ada orang di zaman sekarang, orang yang mengaku mazhab Hambali, mengaku menjadi pengikut ajaran Imam Ahmad Ibn Hambal tapi akidahnya tasybih, tanzih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya ini orang uh, bukan pengikut mazhab Hambali, tapi dia perusak mazhab Hambali. al Ahmad bari, bariun, artinya bari terbebas dari keyakinan tashbih seperti yang dituduhkan oleh uh, sebagian orang di zaman sekarang seperti mereka, orang-orang Wahabi mengaku bermazhab Hambali, tapi hakikatnya mereka merusak mazhab Hambali. Orang Wahabi itu bukan bermazhab Hambali, ya, tapi bermazhab Muhammad bin Abdul Wahab yang jadi imam mereka itu, dan Ibnu Taimiyah yang jadi imam mereka itu. Adapun Imam Ahmad Ibn Hambal, akidahnya suci di atas keyakinan tauhid. muka di, gelari, di, di apa namanya digelari atau populer dengan sebutan Imam zunnun al misri Ada terdengar, terdengar lagi ini. Sudah. Ustaz. Aduh, tiba-tiba ada geluduk, tahu tahu mati ini <laughs> jaringannya. Masya Allah. Sebentar, saya tambahkan lagi nih. Tampil ya. Tampil tidak? Tampil Ustaz. Lanjut. Bismillah. Uh, tadi perkataan Al-Imam bukhari Eh, uh, silahkan dibaca. Cukup panjang ini. Kemudian sebelas. Al-Hafiz. Al-Mujtahid. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. Obtobari. Nah, ini teks Arabnya juga sangat panjang. Nanti silakan dibaca. Kesimpulan tulisannya ini menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ditambah dengan eh, argumen rasional. dari dalil akli menetapkan itu selain daripada dalil-dalil eh, nakli atau dalil-dalil sam'i. Dan Imam Ibn Jarir eh, adalah salah seorang Imam mujtahid. Imam terkemuka mencapai derajat mujtahid coba ini perhatikan saya baca sedikit ini ini selain tulisan beliau tadi yang panjang di atas sebelumnya di nomor 11 nomor 12 juga masih perkataan Al Imam ibnu jarir beliau mengatakan فتبين اذا ان القديم ان القديم بارئ الاشياء وصانعها وهو الواحد الذي كان قبل كل شيء وهو الكائن بعد كل شيء والاول قبل كل شيء والاخر بعد كل شيء وانه كان ولا وقت ولا زمان ولا ليل ولا نهار هذا الله Sebelum segala sesuatu ada, sebelum ada waktu, sebelum ada zaman, sebelum ada malam, sebelum ada siang. Wala zulmatun, walau nurun, wala sama, walau arudun, walau syamsun, walau qamar, nujum. Termasuk tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Sebelum terciptanya tempat dan arah Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka setelah terciptanya tempat dan arah Allah tidak berubah, tetap pada sifatnya yang azali dan abadi, ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, nomor 13 juga masih perkataan Imam bin Mujarir. eh uh, nomor 14 ini perkataan uh, pakar bahasa. Az-Zajjaj juga berisi ketetapan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Maha Suci dari digambarkan oleh akal fikiran. Nah, dilihat ini di bagian ini. Wala yajuzu ayyakun ala ayyutasawwaru ayyutasawwara bidhihnin. Wala yajuzu dan tidak boleh bahwa adanya Allah itu digambarkan dengan dengan prasangka atau dengan hati. Ta'ala Allah an zalika uluwan kabira. Oh di bagian ini terjemahnya kurang ini. Di wadaya juz ini belum terjemahkan di terjemahnya ini. Lanjut. Eh uh, 15 Al hafidh Al faqih Al Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Salam Al-Tuhawi. Ini juga ulama terkenal ulama salaf. Dari atas kita mengutip dari perkataan Sayyidina Ali ini sesuai apa namanya Tarikhul Wafat eh, uh, tahun wafatnya itu. Jadi apa namanya eh, uh, turun temurun. Al Imam Abu Ja'far al Ab thuhawi yang wafat tahun 321 Hijriah dalam Aqidah Ahlus Sunnah yang beliau tulis yang dikenal dengan Al Aqidah al thuhawiyah beliau berkata nah di bagian ujung dari pernyataan beliau ini la tahwihil jihatus sittu. Allah tidak diliputi oleh arah yang enam. Arah yang enam itu atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. 16 Al Imam abul Hasanil Hasan Al Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, ini Imam kita. Aqidah kita di atas apa yang dirumuskan dan dibukukan oleh beliau yang oleh karena itulah ahlu sunnah dikenal dengan ashariyah dan maturidiyah ya, rekan-rekan supaya dicatat <coughs> mungkin di majelis kita ini ada rekan-rekan yang baru masuk sebelumnya tidak pernah uh, ikut fahami ahlu sunnah itu tidak lain adalah asyariyah maturidiyah. Asyariyah itu adalah golongan pengikut apa yang dirumuskan dalam akidah oleh al-imam Abu Hasan al-Ash'ari. Dan al-maturidiyah adalah pengikut al-imam Abu Mansur al-maturidi. Al-imam Muhammad Murtadul al Zabidi berkata, jika ahlu wal jama'ah al wal maturidiyah Apabila disebut nama ahlu wal jama'ah Maka tidak ada yang lain Kecuali bahwa mereka itu adalah kaum asyariyah dan maturidiyah Faham itu pegang teguh ini Sebarkan akidah asyariyah dan maturidiyah ini Akidah tu ini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Allah tidak menyerupai segala ciptaannya. Lanjut. 17 Al-Imam abul Hasan Al-Ash'ari. Ini juga uh, di bagian lain dari apa yang di pernyataan beliau ini dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Asakir As dalam kitab Tabyin Katibil Muftari Fi Manusiba ilal Ilal al imam Al-Jalil Abil Hasan Al-Ash'ari Kitab sangat bagus kitab ini penjelasan tentang kebenaran akidah Ahlus Sunnah Akidah Ash'ariyah dan Al-Maturidiyah Kitab di belakang Masya Allah kitab yang sangat bagus 17 ini juga masih perkataan Al-Imam Abdul Hasan al ashari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah dalam menetapkan Allah Maha Suci dari sifat-sifat benda, Maha Suci daripada al-intiqal, berpindah, suci daripada turun naik, suci daripada bertempat di satu arah atau di semua arah. Silakan rekan-rekan baca ini Pekatan Imam Abdul Hasan Al ashari Saya tambahkan sedikit hadis yang disebut hadisun nuzul. Tentang eh, penjelasan keutamaan sepertiga akhir malam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, sabda Rasulullah mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya akhir dan seterusnya. Ada redaksi yang menyebutkan dalam hadis ini yang zilu rabbuna. Nah yang dimaksud yang zilu rabbuna di sini bukan artinya Allah turun dari atas ke bawah. Redaksi ini maknanya yang zilul malaku bi amri robbina. Turun malaikat dengan perintah Tuhan kita dengan perintah Allah. Adapun kata kerjanya kemudian disandarkan kepada Allah. Ini namanya mimba bil majaz, mimba bil istiaroh. Ini dalam makna metafor. Oleh karena Allah yang memerintah. Sehingga kata kerjanya disandarkan kepada Allah. Mirip dengan gaya bahasa semacam ini. Yang merupakan majaz disebutnya dalam ilmu balagoh. Jika dikatakan bana al-amiru al kosro al atau banar ra'is misalkan. Presiden membangun istana. Kata kerjanya disandarkan kepada presiden. Presiden membangun istana. Bukan artinya presiden bikin adukan angkut pasir, semen, batu bata. Bukan. Tetapi yang bekerja adalah para tukang. Tukang. Misalkan tukang insinyur. Misalkan. Tukang insinyur. Adapun bahwa kemudian kata kerjanya disandarkan kepada presiden oleh karena presiden yang memerintahnya, yang menyuruhnya. Nah ini yang disebut dengan gaya bahasa uh, majaz namanya. Lanjut. Al-Imam, 18. Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Ahli Sunnat wal-Jama'ah juga menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalam kitabnya sangat fenomenal. Kitabnya cukup tebal namanya kita but tauhid kita but tauhid masya allah kita bisa sangat bagus kuat isinya dengan dalil-dalil uh, akliyah dan akliyah uh, dalil wabarahin akliyah ada kitabnya di belakang sangat penting untuk dimiliki tapi waspadai jangan sampai disebut kita buat tauhid nanti malah yang dibeli atau yang dibaca adalah karya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bukan kita buat tauhid, itu kita bidit tauhid. Artinya kitab yang menentang tauhid. Karya Muhammad bin Abdul Wahhab, perintis atau imamnya orang-orang Wahabi. Di dalamnya bukan mentauhidkan Allah. Bukan menyerupakan Allah dengan ciptaan ciptaannya Alhamdulillah. Uh, lanjut. 19. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Masih dalam uh, karya beliau. kita Kitab Tauhid. Uh, bahwa Allah Maha Suci dari sifat-sifat kebendaan. Masya Allah. Lihat ini di sini. Beliau mengatakan. Fa'inqila kaifa yura. terkait dengan ru'yatullah oleh penduduk surga. Jika ada orang mengatakan bagaimana Allah dilihat oleh penduduk surga. Qila maka katakan. Eh, jawabannya bila kaif dengan tanpa sifat benda. Dil kaifiyatu la takunu lidi suratin karena sifat benda itu hanya terjadi bagi yang memiliki surah bentuk dan ukuran. Bal yuro. Nah lihat di sini teksnya dengan tegas Imam Al Maturidi mengatakan bal yuro bila wasfi qiyamin wa qaudin wa tikain wa ta'allukin wa tisalin wa anfisalin wa muqabalatin wa mudabaratin wa qasirin wa tawilin wa nurin wa zulmatin wa sakinin wa taharrikin Mumasing mau bayinin, kharijin wa Allah tidak disepati dengan sifat-sifat kebendaan semacam itu. Tidak dikatakan bergerak, diam. Tidak mengatakan, tidak dikatakan menempel, terpisah. Masya Allah. Tauhid, aqidah ini aqidat ahli sunnah wal jamaah. Aqidat tanzih. Pegang teguh aqidah ini. Sebarkan aqidah ini. Allah sendiri dalam Al Quran memberikan perumpamaan bagi kita tentang sifatnya la ta'khudhuhu sinatun naum Allah tidak dihinggapi oleh ngantuk dan tidur itu artinya bahwa Allah maksud dari sifat-sifat kebendaan Allah berfirman lam, yalid wa lam yulad. itu artinya bahwa Allah bukan benda tidak beranak tidak diperanakan bukan asal bagi sesuatu dan bukan berasal dari sesuatu Lanjut. 20 juga masih perkataan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah ini pernyataan beliau tentang uh, Raf'ul ila sama. Tentang bahwa kita berdoa menghadapkan telapak tangan kita memohon kepada Allah ke arah langit. Bukan berarti Allah ada di langit. Tetapi karena langit adalah kiblat doa. Sama halnya ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah. Menyembah Allah. Bukan artinya Allah di dalam Ka'bah, tetapi karena Ka'bah adalah kiblatus Salat. Nah ini dijelaskan oleh beliau dalam uh, redaksi atau pernyataan beliau ini. Terjemahnya silahkan dibacakan. Uh, Al Imam Ibn Hibban dalam kitab dalam mukaddima uh, karyanya berjudul As Tiqot. Kita lihat. 141 footnote-nya. Ya, dalam kitab as Imam Ibn Hibban, ini penulis kitab Syahih Ibn Hibban. <tuh> Al-Ihsan bitartib Syahih Ibn Hibban. Ulama terkemuka, ahli hadis terkemuka. Dalam salah satu karya beliau berjudul as -Sikot. Ini isi tentang biografi para perawi hadis yang Thiqat. Orang-orang yang terpercaya. المقدمه إلى الكتاب قال الإمام إبن حبان بركاته المقدمه كتاب اليوم الحمد لله الذي ليس له حد محدود فيحتوى ولا له أجل معدود فيفنى ولا يحيط به جميع المكان ولا يشتمل عليه تواتر الزمان Beliau, eh, beliau, mengatakan di sini wala yuhitu bihi jawami'ul makan wala yashtamilu alaihi tawaturuz zaman tidak diliputi oleh segala arah dan tidak terikat oleh peredaran waktu Masya Allah. di dalam kitab lain atau bagian lain dari kitabnya Al-Imam Ibn Hibban mengatakan makan Allah Akbar. Allah ada <coughs> sebelum adanya zaman dan tempat zaman dan tempat adalah ciptaan Allah Nah, kemudian sifat nuzul bagi Allah juga disebutkan Bukan dalam makna intiqal min makan ila makan. Bukan dalam makna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 22. Seorang ahli tasawuf terkemuka yaitu Abu Osman al-Maghribi. Silahkan dibaca. Juga menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nomor 23. Al-imam Abu al-Qasim al-Kushayri dalam al risalah al Yang juga menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, sini saya buat catatan penting ini ingat. Apabila mendapati orang mengaku pengikut tarekat atau mengaku dirinya seorang ahli tasawuf tapi berkeyakinan hudul. berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia menunggal dengan fisik manusia atau mengatakan bahwa alam ini adalah Allah dan yang nampak pada alam ini adalah penampakan dari Allah. Ini orang bukan orang tasawuf, bukan ahli tarekat tapi ini orang sesat. Adapun para ahli tasawuf berkeyakinan ijma semua mereka sepakat. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tuh lihat di nomor 24. Ijma' para ahli tasawuf tersebut dikutip oleh Al-Imam Al-Kalabadhi. Ini juga ahli tasawuf terkemuka. Dalam kitabnya berjudul At-Ta'arruf li Ahli Tasawuf. Beliau mengatakan, Ijtama'ati Sufiyah. Sepakat para ahli tasawuf. Ala anna Allah la yahwihi makan. Wala yajri alaihi zaman bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan tidak berlaku baginya waktu dan zaman. Allahu Akbar. Aqidatul Tauhid. Saudara-saudaraku, ini aqidah Tauhid. Sampaikan aqidah ini. Perangi aqidah Tasbih dan Tansim. Ada sebagian orang mengaku ahli tasawuf tapi keyakinannya rusak. Orang merasa bahwa dirinya banyak ibadah sekalipun, tetapi kalau keyakinannya rusak, berakidah tasbih dan tasim tidak bermanfaat baginya sedikit pun oleh salatnya oleh puasanya oleh sodakohnya oleh haji umrahnya oleh amal apapun yang dia kerjakan yang menurut dia sebagai amal soleh. Mengapa? Karena syarat amal soleh itu dibangun di atas al-aqidah as-sahihah. Aqidah tauhid. Aqidah ahli sunnati wal jamaah. Lanjut. Uh, Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi Ini juga ulama terkemuka Masya Allah Ahli hadis Al-Hafiz Abu Sulaiman Al-Khattabi Ini beliau salah satu guru Daripada guru-guru Al-Imam Al-Bayhaqi Dalam kitab Ma'alimus Sunan Juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat Dan tanpa arah tidak boleh dikatakan Allah bertempat atau bersemayam di atas arash. Tidak boleh dikatakan baginya berada di satu tempat atau di semua tempat, tidak boleh dikatakan baginya satu arah atau di semua arah. Allah bukan benda. Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Kemudian Al-Imam Al-Halimi juga salah seorang ulama terkemuka ahli hadis yang juga merupakan salah satu dari guru-guru Al-Imam -guru, al, bayhaqi, juga menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Masya Allah, lihat teman-teman sekalian. Al-Imam al bayhaqi, akidahnya Ash'ari. Abu Bakar, Ibn al husain al -Bayhaqi. Ini beliau ahli hadis terkemuka. Menulis kitab As Sunanul Kubra, puluhan jilid. Belum lagi dalam fikih beliau adalah orang terkemuka. Murid menetapkan Allah ada tanpa tempat. Banyak dikutip dalam karya Al-Imam al, al -bayhaki dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Lalu guru-guru beliau seperti tadi di antaranya Al-Imam al halimi Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah akidah kita. Inilah akidah asyariyah. Akidah ahli sunnat wal jamaah. Al-Bayhaqiyu asyariyul mu'taqadih. وابن عساكر وابن عساكر الامام المعتمد قد كان افضل المحدثين في عصره بالشام اجمعين كذلك الغوزي صلاح الدين من كسر الكفار اهل المين جمهور هذه الامه الاشاعره حججهم قويه وسافره الله اكبر مايرتس امه إني dari ما ke masa para ulama kita dari zaman Al-Imam al Al-Imam Ibn Asakir yang merupakan afdalul muhaddisin di daratan Syam di masanya. Bahkan As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang telah memerdekakan Baitul Maqdis dari cengkeraman orang-orang bala tentara salib. Mereka semua di atas keyakinan ini. Aqidat Ahli Sunnati Wal Jama'ah Aqidat Ash'ariyah Maturidiyah berkeyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Akbar. Pegang teguh akidah ini. Sebarkan akidah ini. Lanjut. Uh, Alimam Al-Imam Al-Qabi. Abu Bakr Al-Baqillani. Masya Allah. Al-Ash'ari. Ini beliau seorang ahli ilmu kalam terkemuka, ilmu mutakallim al-usuli, al-jadali, seorang yang sangat kuat dalam berargumen, orang yang sangat populer, al-imam Abu Bakr al, al, al baqillani ini juga menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. 28 juga masih perkataan beliau, menetapkan hal yang sama, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Al-Imam Al-Hafiz Al-Mu'arrikh ini sejarawan terkemuka yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibn al Asakir yang kita kutip tadi namanya yang dalam akidahnya Ash'ariyah Masya Allah Alhamdulillah saudara-saudaraku sekalian kita di atas akidah ini kita di atas akidah ini ini nikmat besar dari Allah kita diperkenalkan kepada akidah sahihah akidah suci Akidah mayoritas umat Islam, Akidah Rasulullah yang merupakan akidah para ulama dari masa ke masa. Allah akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak sedikit orang-orang yang mungkin tadi yang saudara kita atau bahkan memiliki ikatan kekeluargaan tapi berakidah taswih dan tazim, mengikuti faham sesat orang-orang Wahabi. Berkeyakinan Allah memiliki bentuk dan ukuran, Memiliki anggota-anggota badan. Akidah mendengar tersim. Akidah sesat, jelas. Menyalahi akidah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Menyalahi Al-Quran. nah al imam al hafidh ibn Asakir al al juga menetapkan bahkan mengutip perkataan para ulama sebelumnya Termasuk perkataan al-imam Abul Hasan al-Ash'ari yang sudah kita tadi bacakan Dikutip oleh beliau dengan menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah Al-imam Abu Tayyib Sahal Ibn Muhammad Al-Shafi'i Mufti wilayah Naisabur juga ulama terkemuka menetapkan Allah ada tanpa tempat. Lalu di bawahnya Al Imam Ibn Furok Al Ashari juga ulama terkemuka beliau menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dua tiga atau tiga dua juga masih perkataan Al Imam Ibn Furok. Kemudian tiga empat Tiga, tiga kutipan dari perkataan al Imam ini seorang ahli bahasa terkemuka atau ahli sastra al Adib al Nahwi Abu Ali al Marzuki. Kemudian tiga empat eh, perkataan atau kutipan dari al Imam Abu Mansur al Baghdadi dari kitabnya al Farqubain al Farok ini sudah kita bahas sedikit di, di awal atau di minggu minggu yang lalu di bagian akhir dari kitabnya dalam penjelasan tentang akidat ahli sunnah wal jamaah beliau mengutip atau menetapkan dengan pernyataannya wa ajma'u ay ahli sunnah wal jamaah sepakat ahli sunnah wal jamaah sepakat ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan tidak berlaku atasnya waktu dan zaman Kemudian 35 juga masih perkataan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam karya beliau lainnya berjudul Kitab Usuliddin. Dua kitab ini Al-Farq bin Al-Farq dan Kitab Usuliddin ada di belakang alhamdulillah. Rekan-rekan kalau Anda memiliki kitab carilah kitab-kitab yang kira-kira sulit ditemukan Koleksi yang kitab-kitab apa namanya yang jarang ditemukan. Adapun yang banyak ditemukan atau dapat diakses lewat internet atau banyak di perusahaan ya bukan tidak penting ya silahkan untuk dimiliki juga. Tapi terutama yang langka itu karena langkanya patut kita koleksi. Eh uh, 36 Ini pernyataan Syekh Al-Imam Syekh Ali Ibn Khalaf. Yang dikenal dengan sebutan Ibn Battal Al-Maliki. Wafat tahun 449 Hijriyah. Juga menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. 37 Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitab ilmu al kalam juga menetapkan Allah ada tanpa tempat. Ini jelas sekali. Boleh mengatakan wa Taala la fi makanin wa la fi zaman, bal huwa Taala khaliqul wal amkina Nah silakan dibaca. Kemudian tiga delapan pernyataan alimah mulbai haki. Nah yang kita kutip uh, nama ini tadi di uh, atas yang akidahnya adalah akidah Asy'ariyah, akidah sunnah wal Jamaah. Hafiz hadis, ahli fikih terkemuka dan beliau punya uh, andil besar dalam membersihkan madhab Syafi'i dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Imam Al-Bayhaqi itu menulis kitab pembelaan terhadap Al-Imam al-Syafi'i. Kitab yang sangat bagus. Ada kitabnya di belakang. Bayan khata man akhta syafii Jadi penjelasan tentang kesalahan orang yang menyalahkan al-Syafi'i. Karya Al-Imam Al-Bayhaqi. Al-Imam Al-Bayhaqi 39 juga masih berkata Imam Al-Bayhaqi. Ini cukup panjang. Silahkan dibaca. Kemudian T40 juga masih perkataan Alimah al, al Haki dalam kitab Al-Asma wa Shifat, 41. Perkataan Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Kushairi dalam ar Al-Kushairi al ya. Silakan dibaca. Adapun tadi dikutip di atas nama Al-Imam Al-Kushairi Uh, yaitu bahwa beliau yang mengutip perkataan Al Imam Ja'far as sadiq yang mengatakan man qala man za'ama anna an Allah 'ala syai' atau fi syai' atau min syai' faqad asyrak itu perkataan Al Imam Ja'far as sadiq itu dikutip oleh Al Imam Abdul Qasim Al Qushairi dalam risalahnya Ar Risalah Al Qushairiyah nah di sini nomor 41 ini ini perkataan beliau sendiri kalau tadi kutipan beliau ini perkataan beliau sendiri بلما اتاقا وهذه فصول تشتمل على بيان عقائدهم في مسائل التوحيد نعم بلياونسين بلما اتاقا ان تنتهى عقيدة اهل التصوف بلما اتاقا ان الله تعالى موجود قديم لا يشبهه شيء من المخلوقات ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا شفاته اعراض ولا يتصور في الاوهام ولا يتقدر في العقول ولا له جهه ولا مكان ولا يجري عليه وقت وزمان الله اكبر عقيده عقيده التوحيد الله اكبر عقيده اهل التصوف mengatakan ولا له جهه ولا مكان ولا يجري عليه وقت وزمان الله لا عليه وقت وزمان الله ada tanpa arah Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kita semua di atas aqidah ini. Aqidatul tu ini. Al-Imam 42. Al-Imam Abdul Muzaffar Al-Isfirayini. Ini juga ahli uh, kalam. Mutakallim terkemuka. Beliau menulis kitab namanya At-Tabushir Fiddin. في تمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين. ini kitab juga sangat bagus. ada di atas atau bagian dari kitab ini ada di atas. kitab ini mirip dengan al-farq بين الفرق karya al imam Abu Mansur al-Baghdadi atau mirip dengan kitab al karya berjudul al syahrastani berjudul Al-Milal wan Nihal membicarakan tentang firqa, firqa dalam Islam yang dalam hadis Rasul menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah hingga 73 golongan. Nah, Imam Abdul Muzaffar Al-Sifrayi ini ini membahas tentang firqa, firqa tersebut dan membahas firqa yang selamat. Karena itu beliau membuat judulnya begitu, At-Tafsir fi Din fi Tamyiz al najiyah min Halikin. Jadi siapa ahlu sunnah itu? Nah, beliau

yang menunjukkan kebaharuan seperti adanya bentuk, adanya an nihaya penghabisan, adanya tempat arah, adanya ukuran, adanya anggota-anggota badan. Itu semua mustahilun alaih subhanahu wa ta'ala. Itu semua mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita di atas keyakinan ini. Inilah akidat ahli sunnati wal jamaah. Allah yang menciptakan arsh. Allah tidak membutuhkan kepada arsh. Maka keblinger keyakinan orang yang mengatakan Allah bertempat di atas arsh. Bagaimana Allah bertempat pada ciptaannya? Arsh itu ciptaan Allah. Keblinger itu orang yang mengatakan Allah bertempat di atas arsh. Atau bertempat di langit. Allah yang menciptakan langit. Bagaimana katakan Allah bertempat pada ciptaannya tersebut?

disebutkan dalam beberapa teks Al-Quran, bukan dalam mana bertempat, menempel di atasnya. Nauzubillah. Karena apa? Bertempat di atas, menempel di atas, itu sifat benda. Sifat makhluk. azza wa Padahal Allah tanpa permulaan. Allah tanpa penghabisan. Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan tempat dan arah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Fadalla <tuh> ala annahu kana wala makan. Thumma khalaqal makan. huwa ala ma'alayhi kana. Allahu Akbar. Ini perkataan Al-Imam Abu Ishaq al shirazi Imamul Harumain. Nomor 44. Imamul Harumain. Ini gelar. Imamul Harumain. Nama asli beliau yaitu Al-Imam Abdul, uh, Abdul Malik kunyahnya Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwayni namanya tapi digelarinya dengan Imamul haramai Dan beliau adalah salah seorang guru daripada Al Imam Al-Ghazali. ulama besar gurunya Imam ghazali Jadi kalau Al-Ghazali saja <laughs> sudah sangat populer. Uh, dan maka gurunya juga oh, sangat terkemuka. Beliau mengatakan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Silakan dibaca di bagian halaman di bagian dari di bagian lain dari kitab yang sama. Imamul Haramain mengutipkan ahlil haqqi qatibatan An Allah Subhanahu Wa Taala yata'ala anit tahayyuzi wa takhusus bil jihad. Allahu Akbar. Lalu dalam karya beliau lainnya berjudul Asyamil fi Usuluddin juga menetapkan Allah ada tanpa tempat. 47. Al-Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli Asy-Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i pada tahun 478 Hijriah juga menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. 48 juga masih perkataan Al-Imam Al-Mutawalli. 49 ini perkataan ar Al Al-Asbahani. Ahli bahasa atau pakar bahasa terkemuka. Dalam karyanya berjudul Mufradat Fi Ghoribil Quran. 50. Ini perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Masya Allah, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, kita patut bergembira. Bersyukur kita berada di atas akidah ini. Akidah Tauhid. Keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, Ta'ala an ayyahwiyahu makan kama taqaddasa an ayy haddahu zaman bal kana qabla khalq az-zaman wal makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan ini dikatakan oleh beliau dalam kitab ya ihya ulumuddin di dalam bagian di bab qawaidul aqaid beliau menegaskan allah ada tanpa tempat dan tanpa arah 51 juga masih perkataan beliau dalam kitab ihya Perkataan Alima Mulgozali. Kemudian 52. Eh, Saya kira banyak sekali rekan-rekan sekalian. Kalau dibaca eh, sampai tuntas ini cukup banyak. Kita sekarang di posisi 132. Halaman 132. Dan kita punya 297 halaman. Jadi ada banyak sekali perkataan para ulama. Tentu tidak saya baca semua. Nanti rekan-rekan silahkan dibaca. Silahkan baca sendiri dan mohon disebarkan. Buatlah status-status dengan potongan-potongan kaul ulama ini. Dari mulai perkataan Sayyidina Adi. Saya sampaikan. Ini penting dan pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Membela akidah Rasulullah. Perbanyak postingan kita kita kalah banyak postingan gitu dengan orang-orang Wahabi. Setiap searching Google masalah keagamaan yang tampil mesti ajaran-ajaran Wahabi sesat. Hasbunallah. Nah, ambil ini misalkan nomor-nomor ini postingan supaya tidak terlalu panjang, buat status atau buat catatan di Facebook, di WhatsApp atau di media sosial lainnya. Sebarkan. Sebarkan atau utuh kitab ini sebarkan PDF-nya. Kalau kita punya dana untuk mencetak puluhan ribu buku ini, saya akan cetak, saya gratiskan. Kalau saya punya dana, betul. Rekan-rekan yang punya dana mau mencetak buku ini, silahkan. Kalau ada keuntungan, ambil, halal. Halal, ambil, sebarkan. PDF-nya sudah saya sebarkan. PDF-nya sudah saya sebarkan dakwah sampaikan akidah ini kepada umat Rasulullah, umat Muhammad. Mereka banyak sangat membutuhkan kepada akidah ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah banyak dilupakan. Sekarang akidah kita ini banyak diacak-acak oleh orang-orang yang rusak akidahnya, oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang hizbut Tahrir, para pengikut Sayyid Kutub, belum lagi orang-orang Syiah dan lain sebagainya. Bangun, bangun. Para pembela ahli sunnah wal jamaah Asyariyah Maturidiyah. Baik, rekan sekalian, ini ada banyak dan ratusan ulang ulama, ratusan nukul, kutipan-kutipan dari para ulama dari zaman ke zaman. Nanti kita masuk insya Allah di bab berikutnya. Sebentar kita sampai kepada bab berikutnya apa ini. sampai ratusan karena ini apa namanya akwalul ulama atau kutipan dari perkataan para ulama dalam menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Seingat saya nanti berikutnya di bawah adalah Fasal tentang penjelasan kekufuran orang yang menetapkan tempat dan arah. Dikutip dari perkataan para ulama juga tentu. Bukan dari saya pribadi. Uh, termasuk nanti ada di bagian belakang uh, nukul atau kutipan-kutipan dari para ulama kita di Indonesia ini atau di wilayah Nusantara dalam menetapkan akidah tauhid tersebut, akidah ahli sunnah wal jamaah tersebut. Yaitu bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Wah ini masih panjang ini. Jadi kalau kita baca betul-betul <laughs> Memakan waktu. Nanti rekan-rekan silakan dibaca sendiri ini. Bagi yang ada berminat untuk memiliki buku fisiknya, silakan menghubungi Mas Fauzi. Silakan Mas Fauzi tampilkan di di apa namanya di ruang chat. Nomor atau profil silakan. Eh, termasuk PDF ini, bagi yang hendak mendownloadnya download atau juga buku-buku PDF lainnya, dalam bentuk PDF, judul-judul lainnya juga banyak, semuanya gratis, tinggal download. syaratnya cuma satu saja, yaitu Anda harus punya pulsa. <laughs> itu kalau tidak punya pulsa, silakan nebeng hotspot, <laughs> kepada temannya, atau cari WiFi gratis. Selain itu, semuanya gratis termasuk untuk mencetaknya silahkan halal. Wah ini sangat panjang sekali ini sampai nomor 249. Waduh, masya Allah, masya Allah. Nah ini bab 9. Oh ini bab berikutnya penjelasan ulama wal ah sunnah natural jamaah bahwa Allah tidak boleh dikatakan ada di semua tempat atau ada di mana-mana. Insyaallah Allah kita berjumpa lagi minggu depan. Tidak mengapa sampai lebaran dan berlanjut sampai bulan syawal. Belajar tanpa batas waktu sampai umur kita habis. Insyaallah, insyaallah. insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah taqabal minna siyamana wa siyamakum wa ibadatina wa ibadatikum. Mudah-mudahan amal soleh rekan-rekan sekalian. Kita semua diterima oleh Allah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini saya kira ini pertemuan kita untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberi karunia keselamatan dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Bijahin Nabi Muhammad Amin. Tahlil tiga kali, salawat tiga kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستاذ رحيم ودو سيدنا دي مانا ini oh di rumah oh ini rekan-rekan dari mana saja ini jauh-jauh Ada dari Riau. Dari mana lagi ini? Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.